akan melakukan rehab rumah untuk Umi, Umi Maria di Kampung Hasan Krungkret, yang kondisi rumah yang sangat perlu direhab. Mudah-mudahan dengan doa kaum muslimin bisa melakukan rehab rumah. Mudah-mudahan bisa ditempati oleh Nek Maria dengan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membongkar rumah janda, rupanya mengganti dengan yang bagus, yang baru. Jadi tadi lantai daripada bambu dan pokok pinang yang sudah lapuk, sekarang oleh FPI mengganti dengan yang baru. Jadi mengganti dengan papan yang bagus. Nah, alhamdulillah sudah layak ditempati oleh seorang nenek tua. Yang tadinya lantainya yang sudah enggak berani lagi kita injak, jatuh. Sekarang alhamdulillah sudah bagus. Nah, nyo laskar tengah buru bersiap rumah nek yo. Buronyo bersiap. Nah, buronyo panglima senudun dengan panglima acun. Nah, dua panglima saling bekerja sama. Panglima awaknya ni nama no? Panglima Rio Etim. Kau pakai listrik ah? Oh ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di Bauronyo kami dari DPD Hilmi FPI Aceh sudah selesai merehab rumah Nek Maria atau Nek Matun di Kampung Hasan Krungkret, Kecamatan Birak Timur, salah satu korban banjir yang sangat dahsyat di Aceh Utara. Alhamdulillah hari ini atau tepatnya tanggal